Ya pemirsa, Kabupaten Merangin menawarkan berbagai objek wisata yang bisa Anda kunjungi untuk mengisi waktu libur Lebaran. Berbagai wisata dapat menjadi pilihan bagian destinasi wisata alam maupun buatan. Dan kami akan terus perbarui informasi Anda melalui program berita JEK TV lainnya. Informasi JEK TV juga dapat diakses melalui official JEK TV di bawah ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. JEK TV, inspirasi kita. Liburan dan wisata merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap liburan menentukan objek wisata pilihan guna melepas lelah dan bersantai, merupakan pilihan yang kerap diambil bagi para pekerja untuk memanfaatkan waktu libur Lebaran. Bagi Anda yang masih bingung dengan tujuan wisata, Kabupaten Merangin memiliki berbagai destinasi menarik untuk mengisi waktu libur Anda. Keindahan alam Merangin tidak kalah dengan keindahan alam di daerah lain, bahkan memiliki keunggulan tersendiri. Beragam objek wisata alam dan buatan terdapat di Kabupaten Merangin. Untuk di Bangko, Ibu Kota Merangin, terdapat wisata Taman Bunga Merangin Garden, Taman Batu, Arboretum atau Taman Buaya, Bukit Tiung, Jam Gento. Untuk di Bangko Barat dan Renah Pembarap, terdapat Geopark, Teluk Wang, Air Terjun Muara Kering, dan Air Terjun Talang Tirta Asri. Di mana di lokasi tersebut Anda dapat melakukan olahraga arung jeram sembari melihat fosil. Yang tidak kalah menariknya lagi, kawasan wisata terpadu di Kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, dan Kecamatan Masurai menawarkan puluhan destinasi wisata air terjun. Selain itu di wilayah ini terdapat Danau Pauh, Danau Depati Empat, Telaga Biru, Air Panas Gerau Sakti, dan Taman Bunga Hesti Garden. Taman Batu, Bukit Tiung, Jam Gento. Nah, arah wilayah Jangkar, adalah Jam Bangko Barat, pada dulu kan Bangko Barat itu di Teluk Wang, Mengkarang Purba. Sudah itu Mengkarang Purba, arah ke atas lagi, Air Terjun Segerincing, sampai ke Danau Pao, kemudian Telaga Biru, sampai ke Air Terjun Antosuli. Untuk berwisata ke Merangin, para pengunjung tidak perlu khawatir mengenai penginapan, terutama di kawasan wisata terpadu Jangkat, di mana masyarakat setempat telah menyediakan homestay dengan harga yang sangat terjangkau, berkisar Rp200 hingga Rp500.000 per rumah. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.